Sila anjing temen Slendrina ah nu medium. Udah lama banget enggak main game hantu anjing. Udah mulai gabut, udah mulai kangen dengan jump scare yang bikin jantung gua copot dan BTW ini biasalah gua mainin jam 3 sore karena waktu yang aman hanya jam 3 sore untuk bermain game hantu. Ini kemana anjing, tempat serem banget ah. Jalannya pelan amat, bos. Jalannya mulai ulang. Gak bisa, cok. Duh, kan ada. Wey. Atau anjing gak bisa ngeliat ke arah lain. Tolol. Gak bisa dibelokin kepalanya. Belegung. Gak bisa di... Ini, kameranya gak bisa dibelokin. Lu jalan pelan amat nih. Perasaan gue mau ke bawah sih, cobain. Ah, jalannya nih. Anjing, irahan nepina. Tolol, goblok. Lila, siapa lempang oge tuh? Ah, lila lempangnya goblok. Ah, jangan lempang lila, jangan dikunci. Salah. Ini, aduh, motifnya. Jangan dilambat-lambatin atuh anjing. Jalan kakinya. Jalan juga susah. Siput, panggil gue siput. Anjing, ruangan apa ini? Buka sendiri, coy. Nah, biasa nih bangku-bangku paling belakang nih anak-anak yang paling nakal nih. Sebelah. Ih, buka. Misi. Kunci lagi. Nah, biasanya nih paling depan nih si Wahyu nih. Orang yang paling pintar kalau di kelas gue dulu. Ini si Wahyu, ini ada Cica, ada Ucok, ada Jembot. Nah, biasanya gue di sini nih. Kalau mau pulang sekolah gue suka ini tali apa itu? Tali tasnya gue tali-taliin. Aduh, teman gue nelpon si si bangsat ah lagi main game si anjing. Gak usah nelpon, tere. Sorry. Bisa sampai mati gue nunggu dia jalan. Permisi. Halo, ada pelajaran Bapak? Gak ada PR, Pak. Guru-guru killer di kelas kalian siapa namanya, John? Kalau di gue kalau gak salah, Pak. Lupa, Nasrudin kalau gak salah. Killer banget ini. Terus aja gini gak beres-beres ini. Gimana cara beresnya sih? Mari anak-anak. Mari kita akan belajar mengocok. Lama jalannya anjing.